kalau kalian melihat orang berantem di depan kalian, tugas kita itu adalah memisahkan mereka. Jangan sampai, ya intinya kita mendamaikan, karena Indonesia itu kan slogannya satu kesatuan dan persatuan, harus didamaikan. Iya, misalkan ada yang lagi berantem nih di depan kamu, jangan diam, jangan malah ngobrol ini mah, jangan, pisahin aja. Iya itu.